Eprot. Eprot. Apaan lagi nih Eprot? Oh, effort. Effort. Oh iya, itu effort. Effort, weh. Dan nyaring salah lagi. Dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai followersku, welcome to my. Kembali lagi bersama aku, Maya Nadia. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan reaction videonya Dasi Gantung. Ini animasi lucu juga, aku suka banget sama videonya. Nah ini aku reaction yang kompilasian dari channelnya, jadi emang agak panjang banget ya guys ya. Tapi semoga ini lucu seperti biasanya, karena emang selalu lucu kalau reaction videonya Dasi Gantung. Jadi sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe dulu Dasi Gantungnya, mau subscribe. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan follow sosial media aku, dan jangan lupa buat like video ini. Jadi langsung aja teman-teman lagi kita ke videonya. Oke, ini acara sekolah part 1. Kalau dikasih hadiah sama doi. Subscribe. Beda orang. Kalian kalau dikasih hadiah sama doi lebih pilih barang apa duit? Kan enggak punya. Duit. Kan misal, bagisal. Oh alah. Kayaknya barang aja sih. Kalau aku black card. Mantap. Wah, black card gila. Agak berat juga ya ini. Gak expect lo aku kalau jawabannya bakal black card. Aku juga ada black card. Hah, betulan bah? Kok tumben gak aku pamerin? Biasanya dapat bonus pulsa aja udah kayak reok. Dapat hadiah piring dari sabun cuci aja udah kayak menang undian mobil. Ah, botek kok kan? Gak percaya aku. Oh, gak percaya lagi nih kalau gak percaya. Sir, jangan bilang itu kartu Uno. Bukan lah. Enak aja ngatain black card ku kartu Uno. Ini KTP papaku. Ini lebih parah nih. Kok bisa? Jana memang. Gimana ceritanya bisa jadi gosong gitu? Pas aku mau fotokopi, tiba-tiba konslet terus mesin fotokopinya meledak. Dor! Aduh. Terus gosong deh. Kayak enggak ada rasa bersalahnya juga mukanya tuh. Pasti papamu belum tahu kan? Kalau tahu nah matilah kau. Udah tahu kok. Terus dimarahin lah tuh. Enggak, katanya enggak apa-apa. Bagus lagi gosong gitu. Jadi foto aib KTP papa enggak kelihatan. Masyaallah. Tapi tulisannya ikut gosong, Ser. Hangus, gelap, enggak kelihatan. Tolonglah. Bentar. Perasaan bapakmu gak berkumis, bah? Eh, lah iya ya? Lah terus tadi bapaknya siapa? Ya gak aku tahu lah, gila. Capek aku sama kau. Oh ya, kenapa kau pilih hadiah barang? Itu kan merupakan salah satu faktor penting dan mendasar yang memfondasikan bahwa dia punya eprot. Effort. Eprot. Apaan lagi nih eprot? Oh, effort. Effort. Oh iya, itu. Eprot. Effort, weh. Dan nyaring, salah lagi. Dah lah. Kalau kau kenapa mau pilih black card? Lebih enak pakai black card lah, nggak ribet bawa duit, bisa beli banyak juga, bisa beli HP, mobil, rumah, villa, saham, beli pesawat, pulau. Stop, udah. Kasian ginjalku nggak lama kejang-kejang nih, Mon. Sama, hati, jantung, mataku pun nggak kuat, mau melarikan diri sudah mereka nih. Eh tapi kan harus terima apa adanya, Mon, bukan ada apanya. Tapi kalau dia adanya cuma black card? Lah iya juga ya, dia nggak ada duit tunai, adanya black card. Dibandingkan sama barang ya black card lah. Kalau dia adanya itu ya udah itu indikasi. Nih masuk akal Mon. Oke, masuk akal. Di mana masuk akalnya, hei? Tapi dipikir-pikir, dimikir-mikir, dikiper-kiper. Iya betul juga ya. Seperti kata tukang parkir. Mundur. Oh, mundur. Mundur. Mundur terus sampai mampus. Apa itu, Bel? Pengumuman seluruh siswa diharapkan berkumpul di lapangan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Lah, pengumuman aja belum, tadi sudah nanya aja kita. Oh iya, lupa. Saya belum kasih tahu pengumumannya. Jadi akan ada lomba antar kelas untuk memperingati anniversary dunia ini. Yang menang dapat saham sekolah. Mantap. Emang sekolah pakai saham? Segitu aja nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih. Anak makin ngeselin aja bakal ya lama-lama. Ada masukan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, yang menang hadiahnya langsung lulus bisa nggak, Pak? Ini bagus, guys. Ketemu lagi. Ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Pak, yang menang hadiahnya langsung lulus bisa nggak, Pak? Coba namanya siapa, biar saya catat.
seret. Eh, jangan kok kasih tahu namamu yang asli. Nanti sekalinya bukan dikasih penghargaan, malah hukuman. Iya, Sumanto, Pak. Wah, Ser, dari banyak nama kenapa harus Sumanto? Ada Sinta, Sisi, Salsa. Ya, mangap. Cuma itu mah yang aku ingat. Kamu langsung saya luluskan dari dunia ini aja gimana? Kalau gitu berarti diluluskan sampai S1, S2, S3 nggak sih? Aduh. Wah, mantep tuh. Siapa yang nggak mau kalau hadiahnya itu? Mau aku. Hei, Serenot. Ini aku nggak tahu emang kau yang bodoh apa otakmu dimakan rayap ya? Iya. Tapi itu maksudnya kau diluluskan dari dunia ya langsung ke akhirat. Mending suy. Mending suy? Serius? Waduh. Siap, tidak mau, Pak. Baik, kalau begitu sampai di sini aja pengumumannya. Silakan kembali ke habitat kalian masing-masing dan melakukan fotosintesis. Ya Allah. Jadi tadi lombanya intinya gimana ya? Nah, nggak tahu juga. Nanti tanya Monica aja lah, dia kan OSIS. Zangge kelas. Eh Mon, tadi tuh lombanya kayak gimana sih? Cuma dikasih tahu judulnya aja, Pak. Isinya nggak dikasih tahu. Iya, tadi pengumumannya apaan? Lah, nggak jelas Pak Konimon. Aku nanya aku karena nggak tahu. Kenapa kok malah nanya balik? Nggak tahu, nantilah. Paling nanti ada rapat lagi. Rapat kah bolos tuh? Hehe, dispend. Pulang sekolah. Tumben kau nunggu juga. Biasanya udah standby supirmu di depan sini. Iya, lagi ada keperluan nih. Kemarin papaku minta cariin telur unta dia. Sejak kapan unta bertelur? Aneh-aneh aja seleranya orang kaya nih ya. Kamu anak kelas Hilton kan? Belum dijemput juga ya? Oh, iya. Belum dijemput. Oh. Iya. Aduh, kasihan. Lah, kau juga belum dijemput malah ngecek orang. Minta digeprek pagi tadi. Serena itu. Enggak, aku actually pulang sama pacar aku. Tapi dia malah pulang duluan sama temennya coba. Gimana rahasianya jadi aku? Pasti sakit hati ya kan? Iya. Gak tahu sih. Gak usah lah kau tanya aku ya. Kok gitu sih? Kan sebagai sesama wanita harusnya tahu dong gimana rahasianya di PHP-in. Gak pernah kaliannya guys. Really? Kami belum pernah mengalamin ini. Kok bisa ya? Diamlah kau ya, sebelum kuku tau jadi kelompok tracing. Gak tahu pak aku. Setidaknya punya atau pernah nge-crushin orang gitu. Pasti tahu rasanya jadi akil. Gak penting, cena aja si Sarah teh. Gak pernah? Ya enggak, buat apa? Gak piunya dia, gak piunya. Iyalah, kalau gak percaya tanya aja di temanku sebelah. Ya kan Mon? Kok gak ada Monnya? Yang sebenarnya terjadi. Eh, sibal heknya, jodoh anda berjombang kereta, cipta kereta, sibal heknya, dua kali gugur kata gugur kata gugur. Pasti dimarahin guys. Jangkrik kau man. Kayak tomboy banget jadinya, anti pacaran aja video sudah polis, semoga kalian suka videonya, jangan lupa subscribe dan support terus dan segantungnya karena keren banget. Terima kasih sudah subscribe, bye guys, assalamualaikum.